Wah, aku jago ini main lato-lato. Semuanya pasti aku bisa kalahin. Wah, kalau gini aku bisa ikut lomba lato-lato ini. Aduh, ya rusak lato-latonya. Nah, gimana caranya aku main lato-lato kalau udah rusak begini? Aduh, kulit bisa nggak ya? Kalau kulit pasti nanti jawab lagi. Gimana ya? Wah, Sinta lagi ngapain ya itu? Sinta, kamu lagi ngapain tuh? Ini aku tadi lagi main lato-lato, tapi lato-latoku hancur, Carla. Gara-gara aku terlalu lama bermainnya, jadi lato-latonya copot deh. Waduh, Sinta. Nah, terus gimana sekarang kamu main lato-latonya? Ya, gimana ini? Aku nggak bisa main lato-lato sekarang. Nah, beli lagi aja, Ta. Aku nanti dimarahin sama ibuku. Udah 5 kali aku beli lato-lato. Semuanya hancur. Aduh, terus gimana, Ta? Aku punya ide, Ta. Mending bilang aja lato-lato kamu hilang. Aku nggak berani bilang lato-latoku hilang. Mamaku pasti nggak percaya. Wah, terus gimana ya? Sinta, Carla. Kenapa, Kribo? Kenapa kamu teriak-teriak? Kita buat lato-lato yuk. Mumpung aku punya bahannya ini. Aku dari tadi pengen main lato-lato tapi nggak punya uang. Hah, gimana cara buatnya, Kribo? Ah, gampang. Tenang, nanti aku yang buat. Ya, kebetulan ini lato-latoku udah hancur. Aku nggak bisa beli juga. Ya, itu, Kribo. Buatin aja, Sinta, lato-lato. Buatin aku juga ya. Ya, tenang aja. Nanti aku buatin. Ya, udah. Ayo, kita buat bertiga aja ya. Kita ajak si Gendut juga nanti. Emangnya Gendut di mana? Si Gendut lagi di rumahnya, nanti aku panggil. Ya udah, ayo kita buat sekarang. Aku panggil si Gendut dulu ya. Ya udah, panggil sana. Nah, ini si Gendut. Kebetulan sekali datang kamu, Nut. Baru aku mau cari. Emang kenapa, Kribo? Kenapa kamu cari aku? Hari ini kita mau buat lato-lato. Hah? Lato-lato? Aku gak bisa buat lato-lato, Kribo. Aku gak suruh kamu buat, Nut. Nanti kamu ikutin aja lihat aku. Aku yang buat. Sama siapa aja, Kribo? Sama si Sinta, sama si Carla juga. Oh, kalau gitu ayo kita buat. Bahan-bahannya apa, Kribo? Ini bahannya ini, pakai balon aja. Nanti diisi air dalamnya. Emangnya bisa pakai balon? Bisa, tenang aja. Lihat aja nanti. Ya udah, nanti kalau nggak bisa, awas ya, Kribo. Ya, tenang aja. Nanti kalau ini nggak bisa, lempar aja ke si Gendut. Hah? Ngapain disuruh lempar ke aku, kamu, Kribo? Biar nggak di aku dilempar sama si Sinta. Kamu jangan dijadiin kelinci percobaan. Bukannya aku jadiin kelinci percobaan. Itu kan cuma dibuat basa-basi aja sama si Sinta dan si Carla. Oh, kirain beneran. Ya udah kalau gitu kita buat sekarang yuk. Let's go. Si Gendut ambil air dulu. Ini untuk si Carla, ini untuk si Sinta. Udah, aku ambil air dulu ya. Ya cepet ambil. Kita buat di sini aja, Kribo. Gak usah jauh-jauh buatnya. Ya emang buat di sini, siapa bilang buat jauh? Wah, lama sekali si Gendut ambil air ini. Dia kan emang malas, Kribo. Ambil apa-apa pun lama dia. Kalau inget itu, aku suruh si Sinta aja. Jangan aku dong. Aku nggak mau ambil air. Suruh Carla aja. Wah, aku. Wah, jangan debat kalian. Udah, diam aja kalian semua. Udah, si Gendut ambil. Nah, ini airnya ini. Wah, sampai juga si Gendut. Yuk kita buat. Ini talinya di mana? Gimana caranya buat lato-lato kalau nggak ada tali? Sabar, itu masih diambilin. Aku mau isi air dulu. Nah, nanti aku mau buat yang besar. Kalau terlalu besar nggak bisa mantul itu, Cinta. Bisa, pasti bisa nanti. Nah, ini talinya udah. Mana talinya, Carla? Nah, ini aku lagi benerin tali. Talinya dulu. Ih, si Gendut ngapain tuh? Kok balonnya digigit? Bilang apa kamu, Dot? Ngomong yang benar dong. Kayak nggak bisa bicara aja dia. Gimana aku ngomong orang ada balon di mulutku? Aku lagi ngikat ini biar gampang. Makanya aku taruh di mulut. Kribo, kamu udah selesai kah? Belum, masih ngikat aja ini. Karena di punyaku yang paling bagus. Warna-warni. Aku juga bagus ini. Warna biru. Kayak langit. Punyaku udah selesai nih. Punya kalian udah selesai apa belum? Ini aku lagi ngiketin punyanya si Carla ini. Biar aja dia bikin sendiri. Ngapain kamu iketin? Aku gak bisa ngiket, Dot. Maklumin lah, aku kan cewek. Aku gak bisa ngiket. Kribo aja mau ngiketin. Kenapa kamu yang sewot? Ya kan kerja harus sendiri-sendiri. Udah, jangan bertengkar kalian. Cuma ngiket gini aja kok. Gampang ini. Udah selesai deh. Wah, punyaku besar. Punyaku juga besar, iu. Warna-warni. Sinta, punyamu gimana, Sinta? Nah, ini lihat punyaku. Bagus kan? Itu apaan itu, lato-lato apa-apaan itu? Kok besaran yang satunya? Nggak bisa buat lato-lato kamu, Ta. Masa lato-lato besaran sebelah? Lihat dong punyaku. Bagus, warna-warni lagi. Ah, kayak nggak tahu. Inilah lato-lato terbaru. Ada yang punya di sini. Cuma aku yang bisa buat. Oke, kita sekarang udah selesai. Kita mainkan yuk. Punyaku bagus nih. Lihat punyaku bisa mantel. Yuk.
Punyaku kok muter-muter ya? Gak bisa mantul. Kamu terlalu pendek itu talinya, Genok. Makanya muter-muter. Ini punyaku gimana ini? Kocar punyaku, teman-teman. Aduh, baru main sebentar. Makanya jangan buat kayak gitu, Ta. Buatnya kayak punyaku dong, kayak seimbang loh. Ya, ini rasain ini lato-latoku. Nanti aku basah. Main lato-lato ku jadinya semper-semperan. Bajuku jadi basah ini. Gara-gara si Sinta. Ata, jangan kejar aku, Ta. Kita main lato-lato aja di sini. Jangan main semprot-semprotan air. Ya, aku enggak sengaja tadi. Enggak sengaja kok sambil ngejar. Ya kan biar seru aja. Ya udah, yuk kita main lagi yuk. Pecah punya dia. Aduh, enggak bisa main kamu, Nut. Kasihan deh lo. Sekarang tinggal kita bertiga ini. Mana sekarang aku ini? Enggak bisa main dah. Ribu pinjam punyamu dong. Enak aja kamu pinjam punyaku. Makanya buat yang kuat dong seperti punyaku ini. Ya aku kan enggak tahu kalau dia pecah. Makanya kamu itu harus siap siaga. Lihat punyaku sekarang udah seimbang. Aku bisa baling-baling. Kalian bisa enggak? Aku juga bisa. Lihat ini sekarang. Rasain punyamu itu jatuh, pecah. Lihat giliranku sekarang. Punyaku pecah juga ini. Gak apa-apa, biar sama-sama kita pecah. Wah, punyaku yang paling kuat. Lihat ini, udah aku baling-baling dari tadi. Ya, padahal punyanya si Sinta paling jelek tadi loh. Kenapa punyanya yang dia paling kuat ya? Punya kita yang bagus, tapi punya kita yang duluan pecah. Mungkin ini karena kita ngejek dia, makanya punya kita yang jadinya pecah. Aduh. Ya udah, karena udah pecah kita pulang aja yuk. Ayo, aku udah basah juga ini. Oh, sama-sama, aku juga basah. Aku mau ganti baju dulu pulang. Ayo, Ta, kita pulang, Ta. Kita ganti baju dulu. Aku gak mau pulang. Aku masih pengen main lato-lato. Ya udah, kita tinggalin aja yuk si Sinta yuk. Dia lagi seneng itu main lato-lato. Ya udah, ayo kita pulang. Jangan lupa like, comment, nyalakan loncengnya, and subscribe channel ini. Biar tambah semangat buat kontennya. Dadah. Bye.